semua wanita pasti punya cita-cita ingin menjadi seorang ratu atau orang yang paling cantik gitu kan ya. Dan menurut Meldy selama itu positif, kenapa enggak? Dan Meldy ketemu sama Kak Gandhi juga yang udah ada pengalaman dalam Mister Indonesia gitu kan. Meldy tanya-tanya dan juga beliau juga siap untuk ngajarin Meldy dan ngelatih Meldy untuk tahun depan. Kenapa tidak? Kan kita nggak tahu gitu kan. Apalagi di sini kenapa Meli juga pengen antara dua pilihan sih, Putri Indonesia atau Miss Earth ikan Ratu Bumi. Karena kan di sini Meli juga dulunya kan sekolah IPA belajar banyak biologi tentang bumi dan lain-lainnya. Di sini banyak hal yang akan Meli terapin ke depannya gitu sih. Pasti yang terutama yang perlu disiapkan nih. Setiap kita mau melakukan apapun ya kita harus tanamin dalam diri kita kepercayaan dirian, karena kalau kita nggak percaya diri susah gitu loh. Mau maju tuh kita takut, apa-apa takut. Di sini Meli tanamin dalam diri Meli, aku yakin bisa ketika aku punya kemauan. Dan di sini kan hal positif bukan negatif. Dan ketika Meli bisa maju untuk mendapatkan crownnya, pasti Indonesia juga yang bangga seperti itu kan. Karena kan Meli di sini kan juga katanya dikata-katain halu, katanya jadi apa Cinderella atau apa gitu. Meli pengen buktiin kalau Meli bisa dapetin crown yang sesungguhnya seperti itu. Iya memang harus pinter bahasa Inggris full, terus apalagi kita harus tahu-tahu apa banyak hal tentang yang dilakukan sehari-hari tentang miss-miss sebelumnya seperti itu, putri-putri sebelumnya. Di sini Meli harus banyak hal yang kalau misalnya kayak tata etika dan lain-lainnya itu harus banyak yang dipelajarin, karena kan di sini Putri Indonesia juga ada 3B gitu kan, beauty, behavior sama apa gitu lupa. Nah, di sini Meli harus banyak belajar hal itu gitu loh. Enggak boleh sampai lengah, makanya Meli ikutnya tahun depan seperti itu. Kalau diet itu pasti memang Meli diet terus, cuman mungkin lebih kayak kayak fashion show-nya aja, catwalk-nya aja, terus habis itu kayak mau belajar bahasa Inggrisnya seperti itu sih. Sebenarnya antara percaya tidak percaya, cuman kan di sini kan lebih percaya aja. Kenapa tidak ketika kita punya kesempatan, dan semua wanita asal wanita yang benar-benar wanita mempunyai kesempatan yang sama bukan? Dan di sini ya menurut saya sah-sah aja. Ini kan banyak juga nih kayak sindiran di beberapa. Banyak dibully juga ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau diedit seperti apa. Meli tanggal 7 ini juga ada jadwal untuk photoshoot juga seperti itu kan. Dan di sini temanya emang Miss Earth seperti itu. Ya kita lihat aja lah seperti apa foto Meli dan Meli ini emang harus diharuskan banget untuk turun berat badan palingnya 15 kilo kalau nggak 20 kilo di tanggal 7 minggu depan ini diharuskan. Di jarak hari ini tanggal berapa nih sekarang? 3. 4 hari lagi tuh harus turun makanya 15 sampai 20 kilo. Bayangin dong biar hasilnya fotonya semaksimal mungkin seperti itu. Ya semua orang bebas menilai ya. Cuman kan di sini semua orang punya sama kesempatannya, dalam artian ketika saya punya keberanian, kenapa tidak? Dan di sini saya menurut saya hal yang lalu ya biarlah berlalu. Di sini saya membuka lembaran baru, ingin terlihat yang lebih berbeda. Kan netizen minta katanya tunjukin dong prestasimu, dan ini mungkin waktunya untuk saya nunjukin prestasi saya. Ya kan orang-orang kan banyak yang bilang kalau dari hal foto deh, orang-orang bilang badan lu aja seperti ini kalau misalnya pakai gaun atau apapun itu nggak cocok seperti itu kan. Ya kita lihat aja ntar hasil photoshootnya seperti apa, itu aja sih. Udah cerita ke Anti belum soal ini, Mel? Belum, karena kan memang jarang komunikasi. Kita komunikasi cuma komunikasi ketemu. Emang dari dulu-dulunya emang sebelum ada masalah pun kita jarang komunikasi yang intens tuh, enggak gitu loh. Kalau misalnya lagi liburan ke Jember baru kita komunikasi seperti itu sih. Karena kan sama-sama punya kesibukan masing-masing. Berarti sekarang sharingnya lebih ke siapa soal? Kan kalau Mama lah pastinya, karena kan Mama kan selalu sama saya. Dan di sini mungkin lebih ke Kak Gandhi ya, karena kan Kak Gandhi juga yang ngajarin Meldy harus seperti apa aja yang dipersiapkan, terus apa aja yang harus dilatih, terus apa aja yang harus dikuatin lagi gitu kan, kayak Meldy harus seperti apa itu aja sih. Kira-kira Anti bakal support aku nggak sih, Mel? Duh nggak tahu Mbak, coba Mbak aja yang tanyain. Aku dengar banyak nyinyir sendiri di luar sana, gimana? Jadi lebih menambah motivasi lu sendiri. Motivasi tuh pastilah setiap apa, alhamdulillah. Tapi Meli di sini bersyukur setiap apapun yang Meli lakuin berarti menjadi suatu hal yang sangat wah bagi orang-orang gitu kan. Sampai orang-orang mau meluangkan waktunya untuk komen, untuk mengasih pendapat apapun itu. Dan di sini Meli juga bersyukur dan berterima kasih atas perhatiannya ke Meli. Banyak foto-foto Meli yang diedit jadi Miss. Ya mungkin ini salah satu wujud
semangat dari orang-orang bahwa Melly bisa seperti itu, dan di sini nggak ada kata yang nggak mungkin gitu. Selagi saya mau berusaha, waktu kan masih setahun nih, di sini Melly akan buktikan secara perlahan. Lihat aja deh apa perubahan yang akan Melly kasih. Maaf mas, kalau misalnya saya tinggal nggak mungkin dong kayak gini. Ya kita lihat aja ntar kalau misalnya Melly bener-bener maju ke ajang ini, ya mohon dukungannya aja, karena kan di sini kan apalah Melly tanpa dukungan dari kalian seperti itu kan. Di sini Melly mohon yang terbaik aja lah, tapi banyak yang respon positif sendiri masnya. Melly lebih cocok Miss Earth seperti itu daripada Putri Indonesia seperti itu kan. Di sini tuh suatu apa ya, masukan yang sangat penting buat Melly gitu kan ke depannya. Oh berarti aku harus nekunin yang mana dan harus memperdalam yang mana seperti itu sih. Ini kan harus smart ya, kayak les-les gitu. Itu pasti dong, ya kita lihat aja lah ke depannya seperti apa perubahan Melly yang memang benar-benar mempersiapkan diri seperti itu. Yang pasti daerah Melly sendiri dong. Masa iya mau mewakili daerah, kan pasti kan dilihat kan KTP-nya dan lain-lainnya juga kan, kita dari mana, asli dari mana, dan Melly di sini akan mewakili daerah Melly sendiri. Iya, cita-cita dari kecil apa gimana sih Melly? Iya, itu cita-cita dari Melly dari kecil, dan itu memang kayak apa ya, keharusan aku, karena aku bisa, aku pasti bisa. Suka ngeliat kadang kayak ajang-ajang kontes kecantikan gitu kan, masa sih aku nggak bisa, pasti aku bisa kalau aku ada kemauan. Dan itu yang selalu Melly tanamin sih. Menurut Melly goyang serabutan atau goyang yang heboh aja, atau lagi manggung goyang heboh, pasti akan rame. Tapi kalau di sini kan Melly emang benar-benar niat baik dan niat yang benar-benar positif untuk menunjukkan yang namanya skill Melly yang Melly miliki sama ini gitu kan. Orang-orang kan suka bertanya, "Oh, lu enggak ada bagus-bagusnya seperti itu." Ya, kita lihat aja, karena kan di sini kan Melly lagi berusaha. Intinya Melly minta dukungannya aja ke depan seperti apa Melly, dan tunggu hasil foto shoot nanti Melly seperti apa, dan di sini nanti kan kalian juga bisa menilai perubahan Melly di foto shoot itu seperti apa. Tetap dong, karir Melly yang bisa kena Melly dalam artian Melly Bunda serta apa pun itu tetap gak akan lepas, karena itu suatu ciri khas dari Melly. Kalau ditonjolkan, oh Melly malah multi talenta ini, bisa nyanyi, bisa nari. Mau nari kayak gimana? Bisa Melly. Kalian belum tahu aja. Coba suruh Melly nyanyi ini, nari ini, pasti bisa. Makanya kita nggak boleh negative thinking sama orang, harus berpositive thinking.